saya tak sedap hatilah dengan Farhan ni, bang. Daripada awal lagi dia nak kahwin dengan Yanni, saya macam rasa ada sesuatu lah. Kau ni tak habis lagi ke? Abang nak melabur dalam syarikat dia, kan? Abang tahu ke bila ofis dia nak buka? Abang tahu siapa rakan kongsi dia? Siapa pekerja-pekerja dia? Abang tahu? Ini sudah bagus. Maknanya dia dah berubah. Ya, dia dah berubah. Selama 2 bulan aku kerja kat sini, tak pernah dia call. Bagus. Seronoknya. Alamak. Baby, betul ke tempat ni? Macam bangunan tinggal je. Betullah tempat ni. Memang ni pun lokasi yang Farhan bagi. Kan dah cakap tempat ni kena renovate. Renovate? Are you sure? Tempat ni buruk sangatlah. B, banyak-banyak tempat kat KL. You nak sewa kat sini juga? I'm lowly agent tau. Ini tempat paling murah boleh dapat. Farhan, you dah guna duit I banyak tahu tak? I ingat you akan sewa kat KLCC ke apa, tapi you sewa dekat sini juga.